Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Sinjihan. Nah, jadi di video kali ini aku bakal kasih tutorial make up aku sehari-hari. Jadi untuk looknya sendiri dia kayak gini. Kayak gini ya. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, sindijihan_. So, kita langsung aja ke videonya. Nah, jadi di sini aku udah nggak gunain make up, dan di sini pertama aku gunain Aqua Beauty dari Pixi kayak gini. Dan aku bakal langsung aja aku spray gitu. Kita tunggu kering dulu. Setelah itu di sini aku gunain foundation dari Wardah. Jadi foundationnya sendiri kayak gini. Jadi aku gunain yang nomor 1. Dan aku bakal gunain di bekas-bekas jerawat aku aja. Jadi nggak full gitu. Dan aku bakal ambil sedikit. Nah, segini aja ya. Jadi aku bakal ratain dulu. Setelah itu di sini aku gunain bedak dari Mars. Jadi ini bedaknya, dan setiap hari aku gunain bedak ini. Ini emang bener-bener bagus banget, harganya cuma 14 ribuan. Dan di sini aku bakal langsung aja gunain. Jadi kalau aku gunain itu, caranya aku tap-tap dulu pakai puk gini. Jadi kayak aku ratain gitu. Setelah itu aku ratain kayak gini. Setelah aku ratain pakai puk bedak, aku bakal ratain pakai kuas. Jadi aku bakal langsung aja ratain. Jadi aku sambil ngaca ya. Nah, kan udah rata. Setelah itu di sini aku gunain eyebrow powder. Jadi kayak gini dia. Di sini aku bakal gunain yang warna coklat. Jadi caranya itu kita gambar dulu di belakangnya kayak gini, karena aku orangnya nggak terlalu bisa bikin alis. Jadi cara gampangnya aja. Setelah itu di sini aku bakal sisirin pakai maskara yang udah nggak kepake. Jadi aku bakal langsung aja sisir. Nah, kayak gini hasilnya. Kita lakukan yang sama sebelahnya. Nah, hasilnya kayak gini. Setelah itu di sini aku bakal jepit bulu mataku, dan aku gunain maskara dari AdSense. Ini ya maskaranya, dan aku udah sering banget gunain ini. Aku bakal langsung jepit aja. Jadi bulu mataku tuh enggak yang panjang gitu. Dia bulu matanya tipis banget, terus kayak lurus gitu aja. Ini aku bakal langsung gunain. Setelah itu di sini aku bakal langsung aja gunain lip tint. Biar dia itu enggak terlalu pucat. Jadi untuk lip tintnya sendiri aku gunain NDX, tapi kalau kalian nggak nemuin lipstick ini, kalian bisa gunain lipstick dari Tony Moly, itu juga bagus banget. Terus setelah itu di sini aku bakal timpa pakai Implora yang nomor 1 kayak gini. Jadi aku bakal langsung aja gunain.
dan hasilnya kayak gini. Terus yang terakhir aku bakal gunain highlighter dari Vokalure yang dia itu warnanya agak emas gitu. Jadi bukan yang putih atau yang rose gold gitu. Di sini aku gunain ya warna emas dan aku bakal taruh di sini. Sama di hidung sedikit. Terus aku bakal ratain highlighter aku pakai kuas biasa. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi kalau seharian aku tuh aku gunain make up ini dan hasilnya kayak gini. Jadi ini tuh toh ya, bukan bekas jerawat. Dia nggak bisa hilang guys di wajah aku. Nah jadi hasil akhir dia kayak gini. Dan yang terakhir aku bakal gunain Aqua Beauty lagi dari Pixi yang tadi itu, yang pas aku gunain dari awal itu. Dan aku bakal spray aja langsung. Jadi ini adalah hasil akhir. Jadi si Aqua Beauty ini fungsinya biar dia kalau ketawa itu nggak crack gitu loh. Soalnya kan ada kan beberapa make up yang dia itu bakal crack gitu. Kalau kita gunain Aqua Beauty ini, dia nanti kalau kita ketawa dia nggak bakal crack. Jadi bagus banget. Dan hasilnya kayak gini. Jadi kita tunggu kering dulu. Assalamualaikum.